Dia boleh masukkan animation sekali dengan dia punya video tu. Tu lah. Yang hitam putih dia aku rasa macam yin and yang tau. Strike dia punya hitam putih yang yin and yang. Help me help. Hi guys, welcome back to our channel. Right guys, so dah lama kita orang tak react dekat Stray Kids eh. And this time pun dia baru come back. Last 2 week kot macam tu, tapi kita tak sempat lagi nak buat reaction. Okay guys, so hari ni kita punya member seorang tu Hakim, dia memang tak ada malam ni. Jadi kita ada seorang lagi. Orang utara. Malu orang dia. Memang kita ada seorang lagi member baru. Memang dia import dari utara. Memang dia import dia. Dia ni by the way, dia ni kita punya housemate juga lah. Nama betul dia Fahmi lah. Tapi kat rumah ni kita panggil dia Pak Chu. So this one Pak Chu, ni IG dia. Ni IG dia. Promo lagi. Macam tu. Okay, Pak Chu, kalau hang nak tahu Stray Kids ni sebelum ni dia baru menang satu reality show tu. Ada 6 team lah. 6 team ada Stray Kids, ada 80s, ada SF9 semua ni. Stray Kids ni champion lah. Jom kita tengok. Stray Kids ni under JYP kak. Sama label dengan Twice lah. Mereka ni adik-adik Twice lah. Adik-adik Twice lah. Haa, adik Twice. Tapi lagu mereka bukan macam lagu Twice lah. Jangan. Tak ada. Beli. Okay, let's go Stray Kids. Tajuk dia Thunderous. Stray Kids ni dia self-produce. Mereka buat lagu sendiri. Buat semua. Lirik semua sendiri. Tapi rekod. Rekod. Aku macam pernah ingat je tu. Aku lagi. Dia macam hantu ni no? Api. Macam kita. Aku dengan Jepun lah. Macam cakap-cakap. Oh baik lah. Sedap ni suara ni. Ini macam dia cerita punya. No, ni ada movie lah, movie dia. Ya kah? Ada movie Korea zombie tu. Zombie? Haa, zombie dekat Netflix. Itu bukan single ni. Ini lain lah. Ya lah. Wuih, mantap geng lagu ni aku suka. Gila. Ni Kingdom Series. Yelah, tapi tak ada zombie pun. Dia ada hantu. Sebab aku ingat gerbang ni. Chanel enggak? Hyunjin, baiklah. Makin lama macam nak sama rambut dia. Tolong buat. Ni Hyunjin. Hyunjin. Apa Jin? Hyunjin ni Hyunjin. Panjang tu rambut Felix kan? Tu lah tu. Garang kan orang tu. Rempah aku suka. Siapa ni? Aku tak boleh. Aku boleh semua sedikit. Jangan ditanya. Ni Han ni kan? Dia membesar kat Malaysia tu. What the? Aku tak. Tapi nice lah. Tapi nice lah. Felix. BB dia. Seksi ni. Oh, gila siap BB dia. Lihat. Style dia. Style. Memang mantap, geng. Thunderous. Gila lah. Habis apa buat selesa ni. Sorry. Eh, siap. Belakang tu perempuan.
Style. Memang mantap weh. Patutlah dia pemenang. Oh, yalah so style lah. Tak ada kereta pun. Bukanlah macam aku. Dia ada power lah. Right guys, dia tak respect macam tu. Weh, tapi aku tak nampak. Macam orang cakap tau. Tak, dia gelak tadi tu. Tadi apa yang buat gelak ni aku tak. Dia gelak. Dia gelak. Tengok. Okay, kita tengok sekali lagi. Okay, let's go sekali lagi. Tapi memang nice lah. Ini laju sangat. Ini pun nice kan? Ya. Hantu api. Fire spirit. Fire spirit lah. Fire spirit. Ni macam dia membebel je. Ha, tu lah kena nyanyi. Bang Chan. Betul lah Kim kata. Bang Chan je mesti scene dia buka baju. Oh, tu mesti suara binding, kan? Macam. Tapi dia harmoninya. Di seorang ke ni, ya? Apa dia? Di seorang ke? Macam. Dia tak semua. Tak ada suara Lino. Kan nanti orang bibir dia. Sexy tu. Sexy tu bibir dia macam ni. Kenapa tempat ni lah Azam Mafia tu? Dia punya castle dia bentuk-bentuk macam ni lah. Dia betul. Bayangkan ni kat konsert ni. Aku suka ni, Luar tu macam animation dia boleh masukkan animation sekali dengan dia punya video tu. Tu lah. Yang hitam putih dia aku rasa macam yin and yang tau. Stray Kid of the Arm sama lah. Ya dah. Mantap lah geng. Mantap geng. Okay, yang first time tengok Stray Kid siapa macam mana? Macam mana? Power lah. Lagu dia sedap. Style kan? Saya layan. Nanti ada banyak lagi, lagu dia nanti kita tengok. Nanti kita boleh tengok video-video Stray Kids kan? Dekat video reaction kita orang lah. Mantap. Boleh semua view. Semua view sikit. Tak, okay. Dia pun tak subscribe je pasal. Ha, nak subscribe pun channel Fobia Reaction? Still ada. Dah kan? Aku start masuk sini, subscribe tu. Mantap geng. So, lagu ni bagi aku memang... Memang nice lah dengan MV dia, lagu dia. As Stray Kids ni, dia boleh buat self-produce kan. Keluarkan lagu macam ni memang nice lah. So guys, that's it lah our reaction untuk Stray Kids Thunderous. If you guys enjoy this video, don't forget to like, comment down below and subscribe guys, okay? Turn on notification bell so you guys won't miss our videos in the future. That's it from us, see you guys next videos.